Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man iqtata'a shibran min al-ardi bighairi haqqin tuwiqahu yawm al-qiyamati min sab'i aradin." Barang siapa yang mengambil tanah sejengkal baik di tanah tangan, ya, bighairi haqq, tanpa alasan yang benar, maka apa hukumannya? Tuwiqahu min sab'i aradin. Nanti yang sejengkal ini terus ke bawah, terus ke bawah, terus ke bawah, sampai 7 lapis bumi, kemudian dikalongkan di lehernya. Tak sanggup dengan oke. Ha? Nah, itu hukumannya. Ya. Dia demele. Amun ngeno pegawai Anda, ngeno hukumannya jemaah. Makanya taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ndak demele mau untung si luwe, namun dengan melanggar hukum-hukum Allah dan mengambil hak orang. Ya. Berbagai kecelakaan namun mati yang telah mengambil hak orang. Karena ikhwani fi din azakumullah, sebagaimana sering kita sampaikan bahwa hak Allah itu apabila kita tobat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Tapi kalau hak orang lain kita harus kembalikan atau kita minta maaf kepadanya. Nangka pira tahun di dawah nabas tanah ini coba. Ya, mungkin setiap tahun ini nanti bagaimana sistem ini? Ya, tetap di ya, ditabas tanah itu setiap hari. Setiap nalap. Ya. Padahal itu bukan tanahnya dia. Taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita meninggal dunia, ya, dan beritahu orang yang punya tanah itu, minta maaf kepada orang yang punya tanah. Nas sallallahu alaihi wasallam.